Sudah jadi guys, sekarang kita coba dulu guys, gimana rasa green tea ini? Mana mana mana? Mantap guys, lezat. Sama-sama kita dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tombol merah guys, oke? Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Randy Jenas dalam YouTuber pemula. Yo 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 yo. Aduh, bagaimana kabarnya guys? Lama tak berjumpa. Sejak adanya pandemi guys, ini kita semua jadi terhambat guys. Tapi kita syukuri guys karena sekarang sudah new normal dan kita sudah bisa beraktivitas kembali. Oke, kali ini saya berada di salah satu kafe punyanya teman. Kebetulan dia mengizinkan untuk ini, untuk kita membuat konten di sini. Oke, jadi terima kasih buat Jasper Eges dan Malibu Coffee. Yo. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi, pertama kita coba mau buat green tea buatan kafe di sini. Bagaimana keseruannya? Dan bagaimana caranya? Oke, nanti kita saksikan ya. Yuk, monggo monggo. Eh, tapi sebelum itu guys, stop. Jangan dulu, subscribe dulu guys, share dulu guys, dan like. Oke, ini dia. Oke, guys, kali ini kita mau buat green tea. Pertama-tama kita taruh susu sesuai dengan ukurannya. Setelah itu, ini green tea yang sudah diracik guys. Jadi kita taruh. Nah, itu batas ukuran merah guys. Itu sekitar 30 ml guys. Susunya sekitar 15 ml. Nah, setelah itu kita siapkan es batu. Jadi dia gini guys. Ini kita lagi racik. Kebetulan kita lagi di tempatnya teman, diaduk-aduk. Nah, aduk sampai rata, sampai dia kita tutup. Nah, ini siap disajikan. Simple kan guys? Setelah itu kita kasih susu putih secukupnya, tapi karena ini kita pakai. Oke, nanti berikutnya guys kita coba untuk bikin kopi espresso, kopi arabica dan lain-lain. Sudah jadi guys, sekarang kita coba dulu guys, gimana rasa green tea ini? Mana mana mana? Mantap guys, lezat. Jadi jangan lupa guys untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, share kemana-mana dan subscribe. Tombol merah guys, lonceng merah yang ada di bawah. Oke, sebentar kita akan buat lagi kopi Vietnam dan espresso. Gimana keseruannya? Kita tunggu sebentar lagi. See you, bye bye.
Nah, itu dia tadi guys, beberapa alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kopi ataupun green tea dan minuman es lainnya. Oke, sampai di sini dulu guys. Kita berjumpa di video selanjutnya. Salam, bye-bye. Sama-sama kita dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tombol merah guys. Oke.